Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan sekalian, kami dari Gerakan Mahasiswa Institut Teknologi Perkebunan Pelalawan Indonesia Peduli Pasaman Barat, yaitu terhimpun dari BEM ITP 2I, HMT ITP 2I, Hima Grotek ITP 2I, dan Hima TPP ITP 2I, telah sampai di Pasaman Barat. Nantinya kami menyalurkan sembako-sembako yang telah kami belikan hasil dari galang dana yang kami lakukan di Kabupaten Pelalawan, tepatnya Pangkalan Kerinci. Nantinya sembako-sembako itu pun nanti langsung kami serahkan kepada masyarakat-masyarakat Pasaman Barat yang terdampak oleh gempa Pasaman Barat. Mau tahu keseruannya? Check this out. Kita udah sampai di pos ACT Pasaman Barat, guys. Salam dari Pelalawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kepada kami, Badan Eksekutif Mahasiswa ITP 2I. Hari ini kami telah sampai ke Pasaman Barat, tepatnya di posko ACT Pasaman Barat. Sekarang lagi proses pembongkaran dari sembako-sembako, dari bantuan masyarakat-masyarakat dari Pelalawan, Kabupaten Pelalawan. Kami melaporkan itu ada sekitar 35 karung beras penyalai yang kita distribusikan di sini, yang nantinya akan dibantu, dan juga ada 20 kotak air mineral, ada 10 dus mie instan, dan juga nanti ada beberapa snack dan susu untuk kita salurkan kepada korban gempa yang ada di Pasaman Barat. Semoga apa yang kita lakukan dan apa yang kita kerjakan dan apa yang telah diberikan oleh masyarakat Pelalawan dapat bermanfaat bagi saudara-saudara kita yang di Pasaman Barat, dan juga khususnya bagi kawan-kawan, saudara-saudara kita yang ada di Pelalawan. Semoga yang telah mempercayakan kami, semoga diberikan keberkahan juga, dan apa yang dilakukan dan apa yang diberikan menjadi amal jariah bagi dirinya kelak. Amin, amin ya rabbal alamin. Sekian yang dapat kami sampaikan. Berikan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Gerakan Mahasiswa Indonesia Pasaman Barat hari ini telah sampai di posko logistik ACT Pasaman Barat untuk menyalurkan sumbangan-sumbangan atau donasi yang kita berikan atau kita bentuk dalam bentuk sembako, ada air mineral, beras, untuk snack dan sebagainya. Alhamdulillah sudah kami laksanakan. Semoga bagi donatur dan yang memberikan sumbangannya agar diberikan sebagai amal jariah keberkahan dalam setiap gerakan. Dari kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Hidup rakyat Indonesia. Hidup rakyat Indonesia. Ada di food bus, yaitu tempat bus kita masak untuk nantinya masakannya kita diberikan kepada korban dan juga untuk relawan. Sini untuk makannya. Kita lihat prosesnya.